ngomong sesuatu sama lo. Katanya jelas ada pengakuan, ada pengakuan dari Bams katanya. Tadi gue sempat ngobrol juga sama yang lain yang best man. Jadi ya, gue lihat tuh ini luar biasa. Selama gue kenal dia, pacaran cuma 2 kali. Karena gue berarti kurang jago ya, dia berarti jago nutupinnya. Cuman ada lebih parah. Tadi best man-nya ada yang kenal lebih lama, malah taunya cuma pacaran sekali seumur hidup, luar biasa. Cuman sekali lagi, gue seneng banget ngeliat lo akhirnya laku juga. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Apa? Yang terakhir laku ya. Iya. Okay. Laku juga akhirnya. Saya setiap hari berdoa akhirnya laku juga. Sampai didoain setiap hari toh. Ya cuman sini luar biasa nih. Bohong. Enggak, dia rajin berdoa. Lianto ini temennya baik banget. Jadi you are lucky dapat sahabat saya si Lianto ini, dan juga Lianto lu juga beruntung akhirnya udah laku, dapatnya cantik lagi. Ya kan? Gong, soalnya gong kan. Iya. Begitu terakhir dapatnya. Benar-benar gitu kan. Gong. Terima kasih doanya saya hari ini berdiri di panggung ini. Ribuan masalah dilewati. Saya yakin doa mamalah yang doa terbaik. Resiko begitu besar juga pernah mama ambil demi saya. Tapi bapak ibu semuanya, hari ini saya berdiri di panggung ini, saya merasa bahagia karena doa mama saya. Apa kata ibu? Dan saya selalu berpikir surga di telapak kaki ibu bukan hanya di mulut, tapi dipraktekkan dengan hati yang tulus. Untuk mama mertua, mama jangan terlalu bersedih. Sindi ke Jakarta, datanglah ke Jakarta sesering mungkin. Untuk papa mertua juga, ayo nih papa mertua, mulai besok ayo berdiri. Saya menantu kamu, saya siapkan semuanya untuk dalam doa juga untuk kesembuhan kamu. Saya tidak akan berhenti mendoakan, saya tidak akan berhenti berjuang apapun caranya untuk kesembuhan kamu. Berjuanglah papa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.